kabar teman-teman? Selamat hari Minggu. Ya, kali ini aku mau share apa ya? Enggak sih, cuma daily vlog aja mau. Kita udah di jalan mau ke gereja. Jadi, ikutin terus vlog kita hari ini. Kita mau naik bus karena kalau kita naik ke mobil susah banget cari parkirnya. Jadi kita naik bus simple banget, turun langsung jalan. Cuma 30 detik itu udah sampai gerejanya. Oke, no ribet-ribet. Apalagi gratis anak-anak pakai bus. So, yeah, let's take the advantage. Oke. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. See ya. Okay. The bus has come. Ya teman-teman, gerejanya deket aja, nggak jauh. Kalau naik mobil tadi parkirnya harus ke sana tuh. Hey, going down now. Hot chicken wing. It's not hot at all. It's not hot at all, but it's better than starving. Okay, next. Chili cheese tops. Ada nggak di Indonesia ya? Beginian, teman-teman. Not bad. Not good either. Oke, kita udah kelar makan di McD tadi. Kita pulang. Tadi, oi. Sorry, dari gereja langsung ke McD. Naik bus cuma 3 menit. Ini sentrum, sentral. Jadi ini toko-tokonya kalau tiap hari Minggu tutup, teman-teman. Nah, beginilah keadaannya. Itu ada Sarah di situ. Yang ini gereja katedralnya. Sakuranya belum terlalu berkembang, belum, mungkin bulan depan ya teman-teman udah mulai tumbuh. Cek dulu jam berapa bus kita. 36. 36.
one? This one? 506? No, 36. Where is it? Jadi kita nunggu sekitar 10 menitan, teman-teman. Lumayan sih. Dingin banget. Ini kelihatannya panas ya, teman-teman. Tuh, sinar matahari ya terang benderang. Tapi sebenarnya dingin, masih dingin anginnya. Soalnya kita deket itu, deket laut di sana pelabuhannya. Yang kita kemarin ke Denmark, kita naiknya dari sana nuh. Dari sana. Jadi ya, lumayan dingin. Anginnya larinya ke sini. Oke, jadi tadi busnya ternyata bukan 10 menit, teman-teman. Kita harus nunggu 20 menit. Oh no, di dekat port itu, dekat pelabuhan gitu. Anginnya kenceng banget, walaupun sinar terang benderang, tapi tetap ya, teman-teman, masih dingin di sini. Jadi kita ambil bus yang ke ini University of Kristiansand, universitinya di Kristiansand. Jadi kita ambil bus yang menuju arah sini. Jadi kita nunggunya di sini nggak terlalu lama. Mendingan gitu aja daripada di sana. Anginnya kencang banget di sini. Kita nunggunya bakalan 6 menit. So not that bad. Lagian tadi kita duduknya di bus jadi hangat. Ya, kita nunggu. Ini teman-teman ada cherry blossom yang sebentar lagi bakalan penuh ini. Bentar lagi bakalan penuh. It's so beautiful. Oke. Okay. Busan kemer. Something, Markus. Markus, stop. Turun tipisnya, jadi kita tinggal jalan ke rumah. Oke, cukup sekian vlog aku kali ini, teman-teman. Thank you ya udah ngikutin dari awal sampai akhir. Thank you, bye. Selamat hari Minggu. God bless.